إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ibu-ibu sekalian atau para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang banyak sekali yang memberikan karunia dan juga nikmat kepada kita semua. Di antaranya alhamdulillah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita saat ini yaitu diberikan kesehatan, panjang umur dan bisa dipertemukan dengan hari-hari atau bulan yang mulia ya. Yang mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan ini kita dapat mensyukurinya dengan cara mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan juga rasulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya salawat serta salam juga tidak luput kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan kali ini ibu-ibu sekalian dan juga para jamaah ya, kita akan membahas tentang masalah keutamaan yaitu 10 hari bulan Zulhijjah ya, 10 pertama di bulan Zulhijjah, yang dimana bulan Zulhijjah ini banyak sekali Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita agar memakmurkan ya bulan ini dengan berbagai macam amalan saleh ya. Karena seseorang yang mengamalkan banyak amal soleh yang tentunya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan dilipat gandakan ya dari bulan-bulan biasanya ya. Seperti misalnya ketika kita senantiasa membaca Al-Qur'an, gemar sedekah ya, atau gemar-gemar melakukan amal soleh lainnya, nah maka di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini kita makin gemarkan ya tentang masalah amalan-amalan tersebut agar Allah tambahkan dan lipat gandakan dengan begitu banyaknya amalan soleh insyaallah. Nah kemudian sebelum kita memasuki pembahasan tentang apa saja ya amalan-amalan ataupun juga keutamaan yang harus kita ketahui agar dari mulai masuknya tanggal 1 Zulhijjah sampai yang terakhir yaitu kita tidak menjalaninya dengan sia-sia atau bahkan seperti pada hari-hari biasanya ya. Mau bulan Zulhijjah, mau bulan apapun itu sama sekali ya tidak ada apa namanya perubahan atau kegiatan kita dalam menjalankan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah mudah-mudahan nanti ketika kita mengetahui begitu besarnya keutamaan yang Allah sediakan di bulan yang mulia ini ya, atau di hari-hari yang mulia ini, kita dari mulai hari yang pertama sampai hari yang terakhir begitu sungguh-sungguh ya untuk meraih dengan banyaknya keutamaan yang Allah sediakan. Nah sebagai pembuka para jamaah atau ibu-ibu sekalian, tentunya bulan Zulhijjah sesuai dengan namanya ya, yaitu adalah bulannya orang-orang melaksanakan ibadah yang paling agung di bulan ini yaitu adalah ibadah haji ya. Dan bulan Zulhijjah juga satu-satunya bulan yang semua ibadah-ibadah yang agung itu kumpul di satu bulan tersebut. Ya bisa kita bayangkan sholat, puasa, zakat ya, dan begitu pun juga ibadah yang utamanya di bulan ini yaitu adalah ibadah apa? Ibadah haji ya. Nah, empat amalan yang utama ini tidak akan kita temukan di bulan-bulan lain ya, yang kita hanya temui di bulan apa? Di bulan Zulhijjah saja. Nah maka dengan amalan-amalan yang agung tersebut berada di bulan yang agung pula, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ya spesial bulan ini ya, memberikan banyak keutamaan bagi para hamba-Nya yang memakmurkannya dengan amalan-amalan saleh. Nah untuk tentang bulan Zulhijjah tentunya adalah salah satu bulan yang dimuliakan ya tentunya di dalam agama kita yang mulia pula yaitu agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat ke-36,
Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum ya. Dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilu al musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffatan wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan, yaitu bulan Hijriah ya, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang haram. Di antaranya itu bulan apa? Zulhijjah ya. Itulah agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bulan-bulan ini ya para jamaah atau ibu-ibu sekalian, yaitu dalam sabdanya innaz zaman qad istadaraka hayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard. Sesungguhnya waktu itu berputar sebagaimana keadaannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanah 12 syahran ya, setahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum ya, dan di dalamnya ada 4 bulan yang disebut bulan apa? Bulan haram. Apa saja? Tsalatsatun mutawaliyat, 3 bulan itu berendengan ya, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram ya, war Rajab madar ya, dan kemudian diteruskan dengan bulan Rajab, yaitu bulan di antara bulan Jamadah dan Sya'ban. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan yaitu bulan-bulan haram, dan di dalamnya juga termasuk apa? Bulan Zulhijjah. Nah, sekarang kita lebih terperinci kepada diutamakannya oleh Allah Subhanahu wa taala atau dispesialkannya ya. Bulan Zulhijjah ini dibanding bulan-bulan lainnya. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla yaitu di dalam surat Al-Fajr ayat yang ke-1 sampai yang ke-2, wal fajri wa layalin ashar ya. Demi fajar dan malam yang ke-10. Nah, para ahli tafsir menjelaskan tentang tafsiran ayat walayalin ashar di sini, yaitu malam yang ke-10, yaitu mengerucut sebenarnya jumhur ulama wallahu alam kepada 10 pertama di bulan Zulhijjah ya. Kemudian menjelaskan pula para ulama tentang tafsir ini perbedaan antara mana yang lebih utama, 10 hari di bulan Zulhijjah yang pertama atau 10 akhir di bulan Ramadan ya. Maka wallahu alam, kesepakatan para ulama menjelaskan bahwa untuk hari-harinya, maksudnya di siangnya dari pagi sampai menjelang malam, yang terbaik yaitu di bulan Zulhijjah 1 sampai 10. Kalau malam terbaiknya yaitu adalah malam yang 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena apa? Karena tentunya kita ketahui di bulan Ramadan di akhir malamnya berada yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Kemudian para jamaah yang dirahmatullah Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita memasuki keutamaan-keutamaan ya pada bulan yang mulia ini, yaitu bulan Zulhijjah. Yang dimana keutamaan ini mungkin kita sering dengar ya, hampir di setiap tahun ya, atau juga banyaklah kita sering dengar, tetapi kita ulangi ya, kita saling mengingati agar ya kita mengetahui begitu agungnya keutamaan bulan yang kita akan hadir ini ya, sehingga kita tidak akan melewatinya dengan apa? Cuma-cuma atau sia-sia sebagaimana hari-hari atau bulan-bulan yang lainnya. Di antara keutamaannya sebenarnya semuanya tersadur dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashr." Ya. Tidak ada hari yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah daripada 10 ini, yaitu adalah Zulhijjah ya, 10 awal Zulhijjah. Kemudian para sahabat ketika mendengar hal ini bertanya, qalu ya Rasulullah, qala ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad di jalan Allah? Kemudian Rasulullah mengatakan, qal walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi walam yarji' min dzalika bi syai'. Tidak juga jihad fi sabilillah dapat mengalahkan apa? Keutamaan orang yang mengamalkan amal solehnya di mana? Di 10 pertama bulan Zulhijjah. Kecuali seseorang yang jihad
ketika berangkat dia membawa jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali membawa dari keduanya. Ya. Ini tentunya lebih utama, yaitu dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keutamaan, yaitu tentang apa? Orang yang menjalankan puas, apa, menjalankan amalan-amalan soleh di 10 pertama di bulan Zulhijjah itu apa? Mendapatkan kecintaan kepada Allah Azza wa Jal. Dan yang kita mengetahui, ibu-ibu sekalian atau para jamaah, ya, dalam sabda hadis qudsi, ya, dijelaskan bila mana cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diturunkan kepada hambanya, apabila kita meminta maka Allah akan kabulkan, ya. Apa yang kita keluh kesahkan maka akan diberikan solusinya. Bukan hanya itu saja, di dalam hadis qudsi disebutkan pendengaran kita, penglihatan kita, lisan kita, itu semuanya di apa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan dengan kita betul-betul menjaga dan mengamalkan banyak amal soleh di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, mudah-mudahan ketika kita melewati 10 hari ini, yaitu kita dijaga pendengaran kita yang mungkin sebelumnya kita masih banyak mendengarkan apa? Musik misalnya, atau hal-hal yang na'udzubillah seperti ghibah, gosip, namimah dan yang lainnya, ya. Kemudian yang kedua, mata kita dijaga, yang mungkin tadinya kita masih banyak melihat kemungkaran. Namun dengan kita menjaga 10 hari ini dengan amalan-amalan soleh, maka mata kita insya Allah di hari-hari berikutnya, di bulan-bulan berikutnya dijaga dari pandangan-pandangan yang haram. Begitupun juga lisan kita, yang tadinya misalnya masih jarang sekali atau kering dari zikrullah, mengingat Allah, mudah-mudahan dengan terapi, ya, ataupun juga dengan banyak kita mengamalkan amal soleh di 10 pertama bulan Zulhijjah ini, lisan kita semakin mudah untuk zikrullah. Apalagi nanti disebutkan bulan Zulhijjah ini, yaitu tentunya di 10 hari pertama kita sangat ditekankan untuk memperbanyak apa? Fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid, ya. Perbanyaklah, kata Rasulullah, dengan memperbanyak apa? Tahlil, ya, la ilaha illallah, kemudian takbir, Allahu akbar, dan juga tahmid, yaitu alhamdulillah, ya. Kemudian di sini ditambahkan pula oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, menyebutkan tentang masalah keutamaan bulan Zulhijjah, yaitu wa idza kana ahabbu ilallah fahuwa afdal indahu, ya. Apabila sesuatu itu lebih dicintai oleh Allah, maka tentunya amalan-amalan atau apapun itu yang berada di bulan yang dicintai oleh Allah lebih afdal di sisinya, ya. Sehingga jangan sampai para hadirin 10 hari pertama ini atau ibu-ibu sekalian, ya, kita jalani seperti apa biasa pada hari-hari biasa, pada bulan-bulan biasa. Coba kita semangati yang mungkin tadinya kita jarang sedekah, kita banyak sedekah, kita gemar sedekah. Kita jarang bangun untuk sholat malam, kita giatkan untuk bangun sholat malam, ya. Kita jarang misalnya melakukan kegiatan-kegiatan amal soleh lainnya, maka kita giatkan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Nah, kemudian dari dua hal ini tentunya akan disebutkan di sini beberapa keutamaan lainnya, ya, yang ada di bulan Zulhijjah, ya. Di antaranya yaitu yang pertama, Islam disempurnakan oleh Allah Azza wa Jalla pada bulan Zulhijjah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Maidah, ya, ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina, ya. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku telah sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku telah meridhai Islam itu agama bagi kalian, ya. Maka para ulama sepakat, ya, para jamaah atau para hadirin, bahwa ayat itu turun di bulan Zulhijjah saat haji wada di hari Arafah, ya. Jadi di hari-hari ini, di hari-hari yang mulia ini, yaitu apa? Disempurnakannya agama Islam dan diturunkan ayat yang mulia, yaitu Al-Maidah ayat yang ketiga. Hal ini juga berdasarkan atsar dari Umar bin Al-Khattab, semoga Allah meridainya, bahwa seorang ulama Yahudi berkata kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, tahukah engkau satu ayat dalam kitab suci kalian, yaitu Al-Quranul Karim, yang kalian baca, yang jika seandainya ayat itu turun kepada kami, maka kami akan jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai apa? Hari raya. Kemudian Umar radhiyallahu anhu berkata,
hari raya apa itu? Kemudian Yahudi itu membacakan ayat tersebut, al yauma akmaltu lakum dinakum, ya. Umar pun berkata, sungguh kami telah mengetahui di mana dan kapan ayat itu turun. Ayat itu turun pada saat Nabi sedang berada di padang hari Arafah, di hari apa? Di hari Jumat, ya. Hadis riwayat Bukhari. Ya, jadi kisah ini menguatkan para hadirin tentang Islam disempurnakan pada hari yang mulia ini, yaitu di hari Arafah yang berada tentunya di bulan Zulhijjah. Kemudian keutamaan lain yang berada di bulan Zulhijjah ini, Bapak dan Ibu, ya, atau Ibu sekalian, tentang adanya kita ditekankan untuk melaksanakan puasa di hari apa? Di hari Arafah, atau disebut dengan puasa Arafah. Tentunya ini adalah di antara kekhususan umat Islam dan kasih sayang Allah Ar-Rahman Ar-Rahim kepada para hambanya yang mengikuti agamanya dengan benar. Nah, di dalam bulan Zulhijjah ada sebuah hari yang sangat agung, yaitu yang dinamakan dengan hari Arafah. Dan pada hari tersebut disunnahkan bagi yang tidak sedang melaksanakan haji untuk melakukan puasa. Dan puasa Arafah sebagaimana kita ketahui menggugurkan dosa selama 2 tahun. Dosa setahun sebelum dan dosa setahun apa? Sesudah, ya. Dan pahala puasa Arafah 9 Zulhijjah lebih afdol, ini sepakat ya, daripada puasa di bulan Muharram, yaitu 10 Muharram puasa Asyura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaumu Asyura yukaffiru sanah al-madiyah wa shaumu Arafah yukaffiru sanatain al-madiyah wal mustaqbalah." Ya. Puasa Asyura dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu. Dan puasa Arafah itu dapat menghapuskan 2 tahun. Setahun yang lalu, ya, ataupun juga setahun yang akan datang. Ya, jadi dengan inilah puasa Arafah maka lebih apa? Lebih utama, ya, para hadirin ataupun juga para ibu-ibu sekalian. Dan kemudian puasa Arafah ini termasuk keistimewaan bagi kita semua sebagai umat Islam. Berbeda halnya dengan puasa Asyura. Oleh karena itulah berkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah melipat gandakan penghapusan dosa dalam puasa Arafah, yaitu 2 kali lipat lebih besar daripada puasa Asyura, ya. Maka hal tersebut harus kita apa? Syukuri, ya, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga bisa mendapatkan salah satu keutamaan besar. Satu hari saja kita puasa para hadirin itu diberikan keutamaannya sampai berapa? 2 tahun, ya. Dengan cuman menjaga haus dahaga, tentunya juga kriteria orang puasa dari misalnya jam 5 sampai jam 6, 12 atau 13 jam saja. Itu sudah dihapuskan 2 tahun, ya. Maka dengan ini pula ibu-ibu sekalian atau para jamaah, ini menunjukkan bukti kasih sayang Allah kepada para hambanya, yang menunjukkan bahwa agama kita ini agama yang mudah, ya. Kita hanya menjalankan puasa, bayangkan setengah hari saja 12 jam atau 13 jam itu diberikan keutamaannya bukan satu hari tapi apa? 2 tahun. Masa dengan bukti-bukti yang besar yang Allah tunjukkan, yang Allah sediakan, kita masih banyak kufur nikmat, kita masih banyak meninggalkan, atau bahkan kita tidak menjalani puasa ini yang hanya sedikit saja yang kita tahan dari puasa dan atau dahaga dan laparnya saja, ya. Maka tentunya kita terus berdoa kepada Allah, ya, agar hidayah senantiasa melingkari diri kita sehingga baik yang ringan ataupun juga yang berat dapat kita terus lakukan, ya, atau amalkan. Kemudian dari masalah puasa Asyura juga, atau mohon maaf, puasa Arafah, Bapak dan Ibu sekalian, yaitu keutamaan lainnya adalah di hari ini banyak nantinya orang-orang itu dibebaskan dari api neraka, ya. Allah Subhanahu wa taala yang tahu, ya, berapa banyak orang yang dibebaskan pada hari Arafah. Sehingga dengan keutamaan ini pula dikatakan apa? Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa' illal jannah, ya. Tidak ada balasan bagi orang yang haji, atau yang setimpal balasan bagi orang yang haji kecuali apa? Kecuali surga, ya. Ini berkaitan dengan banyaknya dibebaskan orang-orang di hari Arafah. Karena ketika dia dibebaskan dan dia menjadi haji yang mabrur, tidak ada balasan baginya kecuali surga, ya. Jadi keutamaan-keutamaan padahal cuma hanya satu hari saja, tapi memiliki keutamaan yang subhanallah, ya, yang sangat besar. Kemudian keutamaan lain, ibu-ibu sekalian atau para jamaah, yaitu tentang yang ketiga, tentang masalah kurban, ya. Darah-darah hewan kurban ditumpahkan terbanyak di bulan Zulhijjah.
kita bisa lihat dari masjid satu ke masjid lain atau dari lapangan satu ke lapangan lain, itu insya Allah orang-orang semuanya beraktivitas tidak jauh dan tidak lebih, yaitu hanya untuk memotong kurban ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalul hajj al-ajj wath-thajj," ya, sebaik-baik pelaksanaan haji adalah yang paling banyak bertalbiyah dan yang paling banyak berhadyu, yaitu menyembelih hewan sebagai hadiah untuk fuqara Mekah. Ini tentang keutamaan tentunya orang-orang yang tetap ingin berkurban ya. Dan bulan Zulhijjah selain sebagai bulan haji juga disebut sebagai bulan kurban ya. Jadi kita jangan pesimis ketika kita belum diberikan rezeki oleh Allah, belum bisa menunaikan haji. Kita lihat dulu yang paling dekat, yaitu adalah ibadah kurban ya. Walaupun misalnya ibadah kurban juga cukup memakan biaya 2 juta, 3 juta, tetapi kalau kita i'tikad ya, atau berazam tahun depan, misalnya kalau tahun ini sudah mohon maaf tidak mungkin, maka mulai dari setelah Zulhijjah kita nabung, mau 1.000, mau 5.000, mau 10.000, karena dengan ikhtiar kesungguhan kita ingin mengorbankan harta kita, ingin menjalankan baik itu berkurban ataupun juga kita haji, walaupun dengan nominal yang terkadang mungkin orang melihatnya kamu mau berapa tahun nabung misalnya. Tapi tidak ada yang mustahil. Yang kita harus yakini adalah tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa para hadirin? Karena dengan ikhtiar yang mulia kita ini, mudah-mudahan ini sebagai pengaplikasikan takwa kita kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kabar gembira bagi orang yang bertakwa dengan sabda, dengan firman-Nya, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Orang yang bertakwa itu akan diberikan banyak jalan keluar. Kemudian apa? Diberikan nantinya dari yang kita tidak duga-duga. Mungkin sekarang kita bisa mampu 50.000, mungkin 10.000, bahkan mungkin lebih kecil. Tidak menutup kemungkinan Allah berikan kemudahan dengan kesungguhan ini, bulan depan kita bisa mendapatkan rezeki 10 juta misalnya, atau 20 juta, atau bahkan lebih dari itu ya. Sehingga jangan pernah ada kata pesimis dari setiap orang muslim atau muslimah ya, terlebih lagi untuk menabung, yaitu melakukan ibadah yang sangat agung, haji ataupun juga ibadah kurban. Kemudian yang lainnya, para ibu-ibu sekalian atau para jamaah, yang keempat, Zulhijjah adalah bulan muktamar umat Islam tingkat dunia. Di hari Arafah ya, disebut muktamar ini semua dunia para hadirin dari berbagai penjuru ya, orang-orang akan berkumpul di satu titik. Ya, maka di hari Arafah di sini disebutkan umat Islam yang datang dari seluruh penjuru dunia untuk melaksanakan haji berkumpul di Padang Arafah demi melakukan prosesi puncak pelaksanaan manasik haji, yaitu adalah wukuf di Arafah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajju Arafah." Haji itu adalah Arafah. Jadi kita mau ambil misalnya haji tamattu ya, biasa orang Indonesia itu haji tamattu. Kita mau ambil umrohnya, kita mau ambil hari tarwiyahnya tanggal 8 mabit di Mina. Kita mau lempar jumrohnya sampai tanggal 13, tapi kalau kita tidak wukuf, maka haji kita tidak sah ya. Harus mengulangi, mau sakit sekeras apapun, kalau kita tidak wukuf, maka haji kita di saat itu tidak sah ya. Sehingga Arafah ini adalah puncak atau intinya ibadah haji. Bahkan kata para ulama, mendapatkan sedikit saja waktu sahnya di Arafah, maka itu sudah menjadi haji di saat tersebut ya. Sehingga di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan haji atau wukuf di Arafah itu adalah hal yang wajib. Nah, inilah ya kurang lebihnya beberapa keutamaan ya yang sangat ditekankan atau yang sangat mulia yang harus kita ketahui tentang masalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kemudian para ibu-ibu sekalian atau para jamaah, ketika kita mengetahui keutamaan-keutamaan yang begitu besar yang Allah berikan kepada para hamba-Nya, kita harus mengetahui juga amalan-amalan agar bisa mendapatkan apa? Keutamaan tersebut. Ya, di antaranya amalan-amalan bulan Zulhijjah yang pertama yaitu adalah zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat ke-28 ya, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari ayyamin ma'lumat, yaitu hari-hari yang telah ditentukan, yaitu di bulan Zulhijjah ya. Maka di sini ditambahkan juga oleh Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai mereka berdua,
berkata hari-hari yang telah ditentukan adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kemudian berzikir yang lebih diutamakan ya di hari-hari yang 10 ini adalah memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid ya, sebagaimana tadi sudah disebutkan, yaitu fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid ya. Maka perbanyaklah di hari-hari tersebut dengan tahlil, takbir dan tahmid. Bukan hanya dilakukan di masjid atau di rumah kata para ulama, namun berzikir ini bisa dilakukan di mana dan kapan saja. Bahkan para sahabat Nabi sengaja melakukannya di tempat-tempat keramaian seperti pasar. Al-Bukhari berkata, "Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah akhrajani ila as-suq fi ayyamil 'ashr fayukbirani wa yukabbirun nas bitakbirihima." Ya, Ibnu Umar dan Abu Hurairah senantiasa keluar ke pasar-pasar pada 10 hari pertama Zulhijjah. Mereka bertakbir dan orang-orang pun ikut bertakbir karena mendengar takbir dari mereka berdua. Dan kemudian ibu-ibu dan para jamaah, tentang masalah takbir ini di bulan Zulhijjah yang pertama ada dua. Ada takbir mutlak, ada juga takbir muqayyad ya. Takbir mutlak ini dilakukan ketika kita sudah memasuki awal bulan Zulhijjah. Sampai kapan? Sampai yaitu di hari Id atau setelah puasa Arafah. Setelah itu berubah menjadi apa? Takbir muqayyad yang terikat dengan selesai waktu sholat ya. Dan itu bisa diingatkan oleh para imam setelah melakukan sholat lima waktunya. Nah, takbir mutlak ini dari hari pertama apa yang dia itu fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid ya. Kita perbanyak ya. Takbir ya seperti takbir-takbir biasanya yang di hari-hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ya. Akan tetapi dalam masalah takbir ini banyak diselewengkan, itu dengan cara apa? Dengan cara mempersiapkan yang di luar dicontohkan, yaitu beduk ya, biar terkesan lebih ramai ya, padahal beduk ini tidak ada sekali contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam menyampaikan atau kita memperbanyak takbirnya pun ya, ketika di tadi ya, para ulama bahkan sampai para sahabat di pasar, di tempat-tempat keramaian untuk sebagai apa, syiar, itu dengan cara sendiri-sendiri ya, tidak dengan bersama-sama ya. Ini juga berlaku untuk zikir apapun, yaitu dilakukan dengan sendiri-sendiri pula. Kemudian amalan lain yang agung ya, selain daripada zikir kepada Allah, yaitu puasa ya. Tidak syak lagi atau tidak diragukan lagi kalau berpuasa termasuk amal soleh yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping anjuran melakukan puasa Arafah yang tadi kita sudah ketahui ya, pada tanggal 9 Zulhijjah, maka disukai juga untuk kaum muslimin itu memperbanyak puasa di hari-hari ini. Dari mulai tanggal 1 sampai tanggal berapa? Tanggal 8 Zulhijjah. Kalau puasa Arafah kita sudah sepakati bahwa puasa itu adalah puasa yang utama ya. Tetapi di bulan Zulhijjah ini karena ahabbul a'mal ya ilallah, yaitu Allah paling cinta amalan di bulan ini, maka kita hadirkan dengan amalan-amalan soleh, diantaranya dengan puasa ya. Kemudian di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wallazi nafsi biyadih la khalufu fammus shaim athyabu 'indallahi min rihil misk." Ya, ini salah satu keutamaan orang yang menjaga puasa. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada wangi minyak kasturi ya. Ini terendahnya para hadirin, bau mulut. Akan tapi ketika kita sandarkan kepada orang yang berpuasa, naik derajatnya ya, menjadi sesuatu yang istimewa. Apalagi amalan puasanya, apalagi amalan-amalan soleh yang dilakukan ketika dia berpuasa. Dan yang harus kita ketahui pula, ketika kita puasa maka akan banyak hal-hal yang tadinya biasanya kita lakukan di luar puasa kita jadi terjaga. Sehingga Rasulullah mengatakan puasa ini apa? As-sawmu junnah. Puasa itu adalah perisai. Baik dari perkataan kotor, perbuatan yang keji, perbuatan yang mungkar, itu akan semuanya terhindar dari orang-orang yang berpuasa. Sehingga ketika kita masuk ketemu dengan momen-momen yang istimewa seperti 10 pertama bulan Zulhijjah ini, kita sangat ditekankan untuk berpuasa. Agar apa? Agar perbuatan buruk, perbuatan keji tidak kita lakukan karena kita sedang apa? Sedang dalam keadaan berpuasa ya. Maka dianjurkan oleh para ulama dari tanggal 1 bahkan sampai tanggal 8-nya, kemudian dilengkapi dengan puasa yang paling utamanya, itu adalah puasa Arafah.
Ya, kemudian masalah puasa juga, ya, dikatakan dalam hadis qudsi lainnya, yaitu adalah puasa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang akan membalasnya langsung. Karena apa para hadirin? Karena seseorang puasa, hal yang mubah itu dikorbankan, hal yang disukai yang tadinya bahkan mendapatkan pahala, tapi karena dia menghormati puasanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tahan sampai waktu iftarnya. Contohnya apa? Contohnya makan dan minum. Makan dan minum adalah hal-hal yang mubah, hal-hal yang enak, yang bisa kita konsumsi kapan aja. Tapi karena kita menghormati puasa untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak lakukan sampai waktu yang dibatasi oleh Allah. Begitupun juga, mohon maaf, hubungan suami istri bisa kita lakukan kapan saja kalau kita tidak berpuasa, dan itu mendapatkan pahala, mendapatkan keturunan, bahkan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi karena kita sedang berpuasa dan aturannya tidak boleh, kita hormati dan kita tinggalkan. Jadi karena hal inilah kita mengorbankan banyak hal-hal yang kita sukai, yang dibolehkan, semuanya karena Allah, maka Allah sendiri yang akan membalasnya. Ya, itulah yang kedua, ya, ibu-ibu sekalian atau para jamaah, tentang amalan-amalan yang harus kita hadirkan di bulan-bulan Zulhijjah ini. Kemudian amalan lainnya yang ketiga, yaitu adalah tilawah atau membaca Al-Qur'anul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Qur'an afdhalul dzikr." Ya, Al-Qur'an itu adalah sebaik-baik zikir. Ya, ini kaitannya dengan yang nomor pertama. Kita dianjurkan dan ditekankan untuk memperbanyak zikrullah, dan Al-Qur'an adalah sebaik-baik kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita lihat ke belakang lagi para hadirin, yang kita ketahui bahwa semua amalan soleh yang dikerjakan pada bulan Zulhijjah itu dilipat gandakan, ya, dari bulan-bulan biasanya. Maka bisa kita bayangkan para hadirin, kalau kita setiap harinya di 10 hari ini kita fullkan dengan membaca Al-Qur'an. Ya, misalnya setiap ba'da sholah misalnya. Satu huruf sebagaimana yang Rasulullah katakan itu bukan, atau alif lam mim bukan satu huruf. Ya, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf, dan setiap hurufnya dikalikan 10 kebajikan. Ini kalau di bulan biasa. Di bulan yang penuh dengan keutamaan dan dilipat gandakannya, maka bisa jadi 100, bisa jadi 200, dan wallahu alam begitu banyak nanti yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sehingga jangan sampai para hadirin, di hari-hari yang mulia ini kita sama sekali tidak membuka apa? Membuka Al-Qur'anul Karim karena disibuki atau disibukan dengan berbagai macam kesibukan dunia kita, ya. Kita sisihkan sedikit saja, ya, satu halaman saja sudah berapa banyak yang kita bisa dapatkan dari Al-Qur'anul Karim, ya. Kemudian di sini dituliskan juga ada hal yang sangat baik jika dalam waktu 10 hari tersebut kita dapat menghatamkan bacaan Al-Qur'an, ya. Mungkin misalnya ibu-ibu lebih banyak di rumah, bisa ditargetkan, ya. Misalnya sambil menunggu suami pulang, sambil menunggu anak-anak pulang dari sekolah, bisa ditargetkan lebih sering, hanya 10 hari saja. Sayang kalau kita lewat 10 hari ini tidak tanpa ada perubahan atau kegiatan amalan soleh yang kita sungguh-sungguhkan, ya. Kita bisa programkan Al-Qur'an dengan membaca misalnya 3 juz setiap harinya, ya. Maka dalam 10 hari kita akan khatam. Bisa kita bayangkan khatam Al-Qur'an kemudian dikali lipatkan, ya, dengan begitu banyaknya karena keutamaan di 10 bulan Zulhijjah. Maka mudah-mudahan dengan banyaknya kebaikan, banyaknya keutamaan yang kita bisa raih di bulan Zulhijjah ini, nanti yakin 1000% ibu-ibu dan para jamaah sekalian, karena memang sudah janji Allah, itu akan terasa di hari 11, minggu berikutnya, bulan berikutnya, ya. Kalau kita yakini keutamaan ini, akan banyak perubahan, akan banyak kemudahan. Mungkin tadinya banyak kesulitan dalam kehidupan kita, akan banyak nantinya Allah berikan solusi, ya, insya Allah. Kemudian amalan lain yaitu adalah sedekah. Di antara yang menunjukkan keutamaan bersedekah adalah cita-cita seseorang yang sudah melihat ajalnya di depan mata, bahwa jika ajalnya ditangguhkan sebentar saja, maka kesempatan itu akan digunakan untuk bersedekah, ya. Karena apa, Bapak dan Ibu? Karena jelas sedekah itu adalah as-shadaqah tudfi'ul khathiyah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan apa? Api, ya. Jadi gemarlah para ibu-ibu sekalian atau para jamaah untuk bersedekah. Jangan kita menunggu kita harus punya uang yang cukup banyak, ya.
berapapun yang kita miliki, kita selalu sisihkan sejak sekarang, ya. Walaupun itu 2.000, walaupun itu 5.000, walaupun itu 10.000, terkadang di mata kita sedikit. Tapi karena keikhlasan kita, mudah-mudahan dengan yang sedikit itu bisa membawa kita ke keutamaan yang besar, ya. Dan juga dalam masalah sedekah kita di jalan Allah, jangan ini di paling akhir, ya. Contoh misalnya ketika kita gajian, ya, atau ketika kita misalnya atau ibu-ibu dapat uang dari suaminya misalnya yang kerja, ya. Misalnya taruh 2 juta. Nah, yang dicatat pertama itu semuanya biasanya apa? Untuk dapur, ya, mohon maaf, kemudian untuk ini, untuk itu, segala macam, sampai akhir sisa misalnya cuman 5.000. Nah, ini baru dihitung sedekahnya. Coba sekarang dibalik, ya. Kalau memang sudah rutin dan kita bisa taker pengeluaran kita sebulan, maka coba kita balik. Yang pertama itu kita targetkan adalah sedekah. Jadi dalam setiap bulan misalnya kita pengen sedekah 50.000 misalnya. Kita langsung tulis di nomor 1. Mudah-mudahan kita nomor 1-kan harta kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Bulan depan yang tadinya kita dapat 1 juta bisa mudah-mudahan dikali lipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi intinya dalam masalah pengorbanan kita kepada Allah itu jangan semuanya di paling akhir. Begitupun juga misalnya ada planning kita ingin umroh, atau planning kita ingin haji, ada planning kita ingin berkurban misalnya. Tapi itu ditaruh di paling akhir. Misalnya contoh ketika kita mendapatkan harta dari yang bukan bulanan, ya. Misalnya ada proyek apa atau seperti apa, atau misalnya warisan, ya, yang sesuai dengan agama dibaginya, kemudian dapat harta yang besar. Jangan sampai yang kita urut pertama itu beli rumah dulu, beli mobil, beli ini segala macam, umroh dan hajinya itu di paling apa? Di paling akhir, ya. Coba kita balik. Semuanya itu pertama semuanya kita korbankan karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan pengorbanan ini kita semuanya tanpa kita memperhitungkan yang kita harus nafkahi kalau kita sebagai suami, ya. Atau misalnya seorang ibu ketika diberikan harta oleh suami, yaitu memberikan nantinya memasak untuk belanja di pasar, itu tentunya mulia, ya. Tetapi dari awal kita sudah bisa insyaallah aturkan, dan bila kita yakin semua harta kita bisa kita atur karena Allah Subhanahu wa taala, kita korbankan, maka Allah akan memberikan nantinya banyak kemudahan dan keberkahan, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan saat-saat seseorang itu akan menjelang ajalnya, ya, dalam masalah sedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ, ya, surat Al-Munafiqun ayat 10. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Robku, mengapa engkau tidak menangguhkanku, ya, mengundur ajalku sampai waktu yang dekat sehingga aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh, ya. Jadi jangan sampai na'udzubillah itu datang ujian demi ujian dan lain-lain baru kita mau mengorbankan harta kita. Apalagi kalau setiap bulan alhamdulillah kita ada sisa, ya. Maka na'udzubillah kita pelit kepada Allah Azza wa Jal, maka begitu pun juga Allah sebaliknya, kita minta apapun akan sulit nanti dikabulkan, ya. Jangan melakukan hal tersebut, ya. Akan tapi kita gemar dalam bersedekah. Kemudian yang kelima, amalan lain dalam 10 bulan Zulhijjah yaitu adalah kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar," ya. Al-Kautsar ayat yang kedua. Maka salatlah kamu untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Kurban tentunya adalah ibadah yang disyariatkan setahun sekali dan dilaksanakan di bulan Zulhijjah saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatana wa nusuk nusukana faqad asaba an-nusuk. Wa man nusuka qabla as-salah fala nusuka lah." Barang siapa yang sholat seperti kita sholat dan berkurban seperti kita kurban, maka sungguh dia telah mengerjakan kurban yang benar. Dan barang siapa yang menyembelih kurbannya sebelum sholat Idul Adha, maka kurbannya tidak sah, ya. Ini menunjukkan para hadirin bahwa ibadah kurban itu sudah ditentukan apa? Waktunya, ya. Kekhususan dan syiar yang hanya terdapat di bulan Zulhijjah saja, ya. Tidak bisa kita menyembelih mau di tanggal berapa aja, yang penting di bulan Zulhijjah, itu tidak bisa. Semuanya sudah ada aturan di dalam agama kita. Kemudian yang keenam, ya, dan ini yang terakhir untuk pembahasan kita tentang amalan-amalan yang bisa kita kerjakan dan
Yang nomor 6 ini adalah yang paling utama, dan tentunya kita selalu berdoa kepada Allah agar diberikan ya kenikmatan ini, yaitu bisa berangkat ke Baitullah dengan melaksanakan haji ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-hajju ashhurum ma'lumat." Haji itu pada bulan-bulan tertentu. Berbeda dengan umrah. Umrah bisa dilakukan di bulan apa saja, bulan Ramadan, ya, bulan Rajab, bulan Sya'ban, banyak pilihan bulannya. Kalau haji hanya satu tahun sekali saja, yaitu yang sudah ditentukan oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka yang dimaksud dengan haji dalam ayat di atas adalah ihram untuk haji bisa dilaksanakan dalam bulan-bulan yang sudah ditentukan, ya. Dan bukan hampir sebagian semua prosesi manasik haji dilakukan juga di pada bulan Zulhijjah. Ya, contoh misalnya jamaah haji yang mau datangnya di tanggal 1 Zulhijjah ke Mekah dan memilih haji tamattu, maka dari mulai tibanya dia itu sudah masuk ke rutinitas atau masuk ke rentetan ibadah haji, yaitu dia melaksanakan umroh terlebih dahulu. Ya, setelah umroh dikatakan tamattu, yaitu berasal katanya dari istimta, boleh bersenang-senang. Jadi masih boleh apa? Melepas kain ihramnya dan melakukan hal-hal lain. Berbeda dengan haji macam lainnya, ya, ifrad dan qiran, yaitu langsung melakukan pakaian ihramnya dan langsung melakukan prosesi-prosesi hajinya. Sampai masuk di tanggal 8 baru ya, dan ini banyak sunnah yang ditinggalkan ya oleh para ibadah oleh para pelaku haji, yaitu adalah hari tarwiyah yang harus mabit di mana? Di Mina, dari tanggal 8 masuk ke tanggal 9 ya. Kemudian tanggal 9-nya yaitu baru bergerak dari Mina menuju ke Arafah. Dan ini adalah hari puncaknya yang dimana Rasulullah mengatakan tadi ya, yaitu al-hajju Arafah. Haji ini adalah Arafah. Dan di Arafah sampai mau menjelang maghrib atau terbenam matahari, kemudian setelah itu ke Muzdalifah, mabit di Muzdalifah, kemudian setelah itu baru melakukan aktivitas ibadah haji lainnya seperti tawaf ifadah dan sa'inya, kemudian lempar jumrah ya, dan tahallul tentunya, lempar jumrah sampai tanggal 12 bagi nafar awal ataupun juga nafar tsani, lempar jumrahnya sampai tanggal 13 dan nanti ditutup dengan tawaf wada ya. Nah, itulah rentetan-rentetan ibadah haji yang semuanya dilakukan pada bulan apa? Bulan Zulhijjah. Ya, sehingga bulan ini dinamakan dengan bulan haji. Akhirnya para hadirin, tentunya kita tutup ya. Kita memohon kepada Allah agar diberi kekuatan dan taufiknya agar kita bisa mengisi 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini dengan tentunya amalan-amalan soleh ya, yang baru saja kita dengarkan bersama, dan diterima oleh Allah sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di yaumil hisab kelak. Ada pertanyaan? Ada yang bertanya tentang masalah puasa Arafah ya. Memang puasa Arafah ini di sini pertanyaannya, apakah penentuan puasa Arafah ditentukan dengan melihat kapan jamaah haji wukuf atau berdasarkan penentuan hilal di negara yang ia tempati ya. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat, wallahu alam ya. Ada yang kembali kepada sebagaimana Idul Fitri, yaitu taat kepada ulil amri pemerintah kita. Ya, ketika mereka menetapkan misalnya 1 Zulhijjah itu di besok, kalau Saudi Arabia udah ya, sudah hari ini. Sehingga sudah bisa dikatakan lah ya hampir 100% apa berbeda dengan hari lebaran kita. Nah, tetapi untuk puasa Arafahnya ya, karena memang Arafah berada di sana, yang hanya di sana, kalau hilal di semua negara bisa lihat. Tetapi karena puasa Arafah atau wukuf di Arafah itu hanya bisa di Arab Saudi, maka wallahu alam ya, jumhur ulama mengatakan mengikuti yang di Saudi Arabia ya. Tetapi untuk sholat idnya wallahu alam mengikuti pemerintah, atau bisa juga mencari masjid-masjid yang melakukan sholat id sesuai dengan penentuan apa Zulhijjahnya, sesuai dengan yang di Arab Saudi ya, seperti itu wallahu alam. Kemudian yang kedua, ada yang bertanya lagi. Lafaz takbir ya, bagaimana lafaz takbir yang disunnahkan ya. Nah, kemudian untuk lafaz takbir, apakah boleh misalnya ditambah dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrata wa asila. Boleh-boleh saja, karena memang pada dasarnya takbir, tahmid dan tahlil itu boleh kita persering.
bukan hanya takbiran yang biasa kita dengar ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilham, misalnya yang sering kita dengar. Ya, boleh juga seperti ini, atau bahkan La ilaha illallah tahlil yang suka kita baca di mana? Di zikir pagi dan petang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya. Itu pun juga boleh, ya. Atau ditambahkan yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang terpenting dalam hadis ini dikatakan, ya, wallahu alam, itu yang penting ada tahlil, ada takbir dan tahmid. Yang paling dikhususkan tentunya adalah harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wallahu alam. Mungkin itu saja ya para jamaah dan ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan tentunya bermanfaat untuk kita semua, dan kita terus ya menjaga dan bersungguh-sungguh untuk mengisi hari-hari ini sampai hari yang ke-10 dengan banyaknya amal soleh, ya, di antaranya yang baru saja disebutkan. Kalau memang dari hal-hal yang disebutkan tadi ada yang belum mampu, ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, maka hal-hal apa saja yang kita bisa mampu maka kita jaga. Mudah-mudahan dengan niat kita ingin melaksanakan semuanya tapi belum tersampaikan dengan hal-hal yang di luar kuasa kita, mudah-mudahan Allah tetap mencantumkan pahala untuk kita. Wallahu a'lam. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.